sebenarnya sih anggota supporter itu SMA Negeri 12 Makassar adalah pemain yang keenam untuk pemain basket SMA Negeri 12 Makassar. Oh, kalau kita biasanya di sini tuh pada saat ingin latihan kita itu saling memanggil dari satu kelas ke kelas lain. Terus pada saat istirahat itu kami sering nongkrong-nongkrong bareng, baik di mana saja kita nyanyi-nyanyi tentang yel-yel yang kita latihankan. Terus kita biasanya makan sama-sama gitu, buat ibadah sama. Saya peran supporter dalam DBL ini sangat penting ya, karena mempengaruhi mental seorang pemain. Karena pada saat kita bermain terus ada supporter di samping kita, kita serasa kayak semangat, lebih semangat lagi mainnya, lebih bangkit. Walaupun kita berada di dalam suasana yang agak kacau, maupun lawan kita siapa saja, apabila supporter ada di samping kita, mungkin kita rasanya kayak cuman sama, tapi ada semangat yang lebih gitu. Ibaratnya tangan kanan seorang pemain, kayak dia yang support juga pemain basketnya, dia yang beri semangat dari atas, dia yang selalu setia ada buat pemain. Jalin sebuah keluarga itu bukan hal yang mudah, tetapi dengan keyakinan dan penuh kesadaran itu adalah hal penting untuk menjalin kekeluargaan yang benar. Tetap loyal saja, tetap dukung sekolah baik maupun keadaan yang buruk maupun lagi di atas, karena supporter itu menurut saya sangat penting.